Lalu buat analisa macam-macam dia orang buat. Dari dululah dia orang dah buat analisa. Analisa 2008, lepas tu 2013. Dengan dia buat pelbagai perkiraan. Bila dia tak menang, dia tuduh orang tipu. Jadi ini masalah yang mereka hadapi. Yang mereka membuat analisis-analisis yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Konon-kononnya mereka mempunyai dukungan yang kuat, dukungan yang hebat menceritakan. Tetapi apabila mereka tak menang, mereka membuat tuduhan berlaku penipuan. Dia nak itu saja. Sebenarnya mereka menghala kepada satu kesimpulan nanti untuk nak meletakkan alasan bahawa apabila mereka tidak menang, alasan mereka tidak menang itu ialah berlaku penipuan. Ya. Inilah masalah di kalangan pembangkang. Berbanding dengan pendekatan kami, saya seperti mana yang saudara semua tahu, saya tak cakap banyak. Kita hanya bekerja. I do my work. Dan we deliver as a government di negeri Perak. Walaupun bacaan-bacaan sebelum itu mengatakan tough, begitu suka dan sebagainya, tapi kita deliver. Begitu juga dalam pilihan raya kecil di Teluk Intan. Mereka kata dengan mudah, masih ingat lagi apabila dengan komen dengan begitu bangganya dengan dalam ucapan terakhir, kempen terakhir sambil mengangkat manifesto Barisan Nasional dan buat flying kitnya dan sebagainya. Begitu angkuhnya sekali. Ya. Dan, tapi rakyat mengajar mereka. Ya. The people punish them. Ya, for being too arrogant. Ya, sometimes you don't have to be too arrogant in your statement. Ya. And at the end the people will punish you. Remember